Okey, assalamualaikum semua. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar subjek matematik. Okey, minggu lepas kita dah mulakan pada tajuk yang baru iaitu bahagi. Okey, pada minggu ini kita akan sambung tajuk yang sama juga iaitu bahagi. Okey, dan Ustazah akan tunjukkan cara yang kedua dan yang ketiga macam mana cara untuk kita buat pengiraan bahagi. Okey, pada minggu lepas saya dah tunjuk cara yang pertama kan? Okey. Minggu ni saya akan tunjuk cara yang kedua dan cara yang ketiga. Okey. Okey, untuk cara yang pertama cara yang pertama. Okey, dekat cara cara yang pertama ni awak boleh tengok muka surat 95. Okey, 95 dia cakap apa kat situ? Dia ada 10 biji kek cawan. Okey, kita buat bulatan dekat sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, 10 biji cupcake. 10 biji cupcake, dia nak isikan 2-2. Ha, 2-2 dalam piring. Okey, dia nak isikan 2-2-2 dalam setiap piring. Jadi kita ambil 2. Okey, kita dah ambil 2 dapat 1 piring. Kita ambil 2 lagi dapat 1 piring lagi. Kita ambil 2 lagi dapat 1 piring lagi. Dan kita ambil 2 lagi dapat 1 piring. 2 lagi dapat 1 piring. Jadi kita dapat berapa piring? Dapat 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5 piring. Jadi 10 biji kek cawan dibahagikan dengan 2-2 dapat 5 piring. Ha, okey, macam tu. Itu ialah cara yang pertama. Jadi cara yang kedua, awak semua boleh buka. Okey, boleh buka muka surat 97. Okey, 97. Okey, dia cakap apa dekat situ? Dia cakap ada 8 keping agak-agak. 8 keping agak-agak. Okey, 8 keping agak-agak dia nak bahagikan kepada Wendy dan Selvi. Okey, setiap seorang dia bahagikan kepada berapa? Dia bahagikan kepada 4. 4 tambah 4 jadi 8. Okey, cara dia macam mana? Cara dia awak kena buat garis nombor garis nombor. Okey, kita nak buat berapa garis? 8 garis lah sebab ada 8 keping agak-agak. Tapi dimulakan dengan kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey. Okey, lepas tu kita kena bulatkan. Okey. Kenapa nak bulatkan? Sebab kita nak tahu dia bahagikan kepada berapa setiap orang. Dia bahagikan kepada berapa? 4 keping kan? Jadi kita bulatkan 4 tambah 4 dia 8. Okey, sekarang lepas kita dah bulatkan, kita kena buat lompat pula. Lompatan ni macam mana kita nak tahu? Sama juga. Macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu macam mana 8 keping agak-agak tu dia bahagikan kepada berapa. Setiap seorang tu dia dapat berapa. Samalah juga dengan bulatan ni. Jadi kita lompat daripada belakang daripada 8 kita lompat ke 4 dapat 4 keping, betul? Jadi daripada 4 kita lompat ke 0 dapat lagi 4 keping. Jadi berapa lompat? 2 lompat. Okey, daripada sini awak dah boleh buat ayat matematik. Okey, ada berapa keping? Agak-agak ada 8. Okey, 8 bahagi dengan berapa yang dibahagikan kepada setiap orang? 4. Jadi ada berapa lompat? 2. Okey, itulah cara yang kedua. Senang kan? 8 bahagi dengan 4 dapatlah 2. Okey, 8 keping agak-agak dibahagikan setiap orang 4 keping. Berapa lompat? 2 lompat. Okey, itulah dia. Okey, cara yang ketiga pula. Okey, cara yang ketiga. Yang ketiga senang je. Okey, ini paling simple dan senang. Okey, macam mana? Sama juga muka surat 97. Okey, 8 keping agak-agak, betul.
Awak tolak je sampailah dapat kosong. Okey, 8 dibahagikan dengan, dibahagikan setiap seorang berapa keping? 4 keping kan. Jadi awak tolak 4. Okey, 8 tolak 4 dapat 4 kan. Okey, 4 tolak 4 dapat kosong. Ha, itulah dia. Okey, macam mana kita nak tahu daripada, macam mana kita nak buat ayat matematik daripada cari yang ketiga ni? Okey, berapa keping? 8 keping. Kita tolak dengan berapa? Dengan 4 kan? Dengan 4 kali pula. Kita tolak dengan 4 keping. Ha, 8 keping agak-agak. Kita tolak dengan berapa keping? 4 keping kan? Okey, sama dengan, okey, sama dengan ni kita kena tengok berapa kali kita tolak. Ha, ada 2 kali kan? Jadi jawapan dia 2 kali. 8 keping agak-agak bahagi dengan berapa kita tolak, iaitu 4, sama dengan berapa kali kita tolak. Ha, berapa kali kita tolak dapat ada 2. Jadi jawapan dia 2. Okey, saya bagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey, ada 6. Ha, kita boleh tengok 96. Okey, muka surat 96. Dia ada berapa sate? Ada 6 cucuk sate. 6 cucuk sate dia nak bahagikan kepada 3 orang kan? Okey, dia nak bahagikan 3 orang. Kita bahagikan, kita tolak. Kita tolak 3 sebab dia nak bahagikan kepada 3 orang. Kita tolak 3. 6 tolak 3. Ada lagi 3. Okey, kita kena tolak lagi. 3 tolak 3. Ha, dapat kosong. Jadi 6 sate bahagikan dengan 3 sama dengan berapa tolak ni? 2. Ha. Itulah jawapan dia. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Cara yang sama, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, ada 10 kan? 10 kek. Kek cawan. Okey, ada 10. 10 kek cawan. Okey, dia nak bahagikan kepada berapa? Dia nak bahagi 2. Bahagi 2 pada setiap piring. Jadi kita kena tolak 2. 10 tolak 2. 10 tolak 2 dapat 8. Okey, ada lagi. Ha, 8 tolak 2 dapat 6. Okey, 6. Kita sambung dekat atas, dekat sebelah. 6. Ha, ada lagi. Kita tolaklah lagi 2. Dapat berapa? 4. Ada lagi. Jadi 4 tolak lagi 2. Dapat berapa? 2. Okey, sambung kat sebelah. 2. Ada lagi. Kita tolak dengan 2. Ada berapa? Dah dapat kosong. Okey, macam mana kita nak buat ayat matematik? Okey, 10 bahagi dengan berapa ni? 2 sama dengan, okey, kita kira berapa kali kita tolak? 1, 2, 3, 4, 5. Ha, jawapan dia 5. Okey, sama je kan macam tadi. 10 bahagi dengan 2 dapatlah 5. Okey, itulah cara-cara nak, okey, itulah cara untuk membuat pengiraan bahagi. Alhamdulillah. Okey, selesai sudah kelas kita untuk hari ini. Okey, itu ialah 3 cara untuk membuat pengiraan bahagi. Okey. Okey, sebelum kita habiskan kelas kita untuk hari ini, Ustazah nak bagi homework dekat kamu semua. Satu muka surat je. Boleh buka muka surat 73. Okey, 73 eh. Ustazah bagi masa sampai hari Selasa. Boleh eh? Hari Selasa iaitu 25 hari bulan 5 2021. Okey. Ustazah beri masa sampai hari Selasa sahaja untuk siapkan kerja sekolah ini. Kemudian boleh hantar, kalau dah siap boleh hantar dekat Telegram Ustazah macam biasalah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.